Ada orang yang mengatakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa cadar itu sunnah merupakan hadis yang dhaif. Mereka menganggap cadar itu cuma budaya orang Arab, di sana banyak debu. Soal banyak debu, lebih banyak di Pekanbaru dibanding di Madinah. Madinah itu kotanya bersih, Jeddah, Riyadh kotanya bersih. Soal banyak debu lebih banyak di Pekanbaru. Maka salah mereka yang mengatakan orang-orang Arab itu bercadar karena budaya mereka, karena di sana banyak debu. Salah. Negeri mereka lebih bersih daripada negeri kita, jauh lebih bersih. Dan mereka jarang jalan-jalan kaki sendirian gitu. Mereka kemana-mana naik mobil. Jadi jarang kena debu. Apalagi perempuannya. Jadi salah kalau mereka mengatakan itu. Kayaknya belum pernah ke Arab ini orang yang mengatakan itu. Wallahu a'lam. Dan dengan alasan itu dia menyatakan hadisnya dhaif. Ya akhi, dhaif dan tidak dhaifnya hadis bukan dari logika Anda. Dhaif dan tidak dhaifnya hadis dilihat dari riwayat hadis. Dan Anda bukanlah seorang ahli hadis sehingga Anda bisa menyatakan dari itu dhaif atau tidak dhaif. Ingat qadar nafsi. Harus tahu kadar diri sendiri sampai di mana kemampuan kita. Jadi tidak benar hadis tentang bercadar wanita hadis sahih. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwa itu adalah adat Arab, salah. Justru adat-adatnya orang Arab, kebiasaan orang Arab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kebiasaan orang Arab itu wanitanya tidak menutup aurat. Kepalanya terbuka. Kemudian kebiasaan mereka berjoget di depan kaum laki-laki. Itu kebiasaan orang Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Jadi kalau dikatakan kebiasaan orang Arab salah. Justru Nabi dengan memerintahkan wanita bercadar menyelisih kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab ketika Nabi datang berjudi, berzina, wanitanya berjoget di depan kaum laki-laki, riba, itu kebiasaan jahiliyah, bersekte-sekte, kebiasaan jahiliyah, itu yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat. Dikikis dengan datangnya syariat. Dan di antara syariat yang datang itu adalah wanita berpakaian syar'i yang sempurnanya sampai bercadar. Wallahu ta'ala.